Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ketemu lagi di Penasaran Channel. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Yogyakarta International Airport, tepatnya di Kulon Progo, Yogyakarta. Oke, penasaran dengan keseruannya? Langsung aja cekidot. Dikarenakan hari ini pas hari libur, kali ini kami ke Bandara Yia bersama keluarga. Dari parkiran mobil di lantai 2, kami langsung masuk, disuguhkan dengan berbagai miniatur patung. Ada Tugu Jogja, patung prajurit keraton, dan lain-lain yang identik dengan kota Jogja. Dan ini yang tak kalah keren, ada replika dinosaurus yang paling disukai dengan anak-anak. Oh ya, di sebelah kiri waktu kita masuk tadi ada stasiun KA Bandara. Perjalanan ke Yogyakarta International Airport atau Bandara Yia di Kulon Progo makin mudah dengan adanya fasilitas kereta Bandara Yia. Dengan menggunakan kereta api atau KA Bandara Yia, penumpang pesawat yang hendak menuju Bandara Yia ke Kota Yogyakarta atau sebaliknya dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan tepat waktu. Kereta Bandara Yia beroperasi setiap hari, dan dalam satu hari terdapat 20 perjalanan yang dibagi dalam dua relasi, dari Stasiun Tugu Yogyakarta alias Stasiun Tugu ke Bandara Yia dan dari Bandara Yia ke Stasiun Tugu. Masing-masing relasi terdiri dari 3 pemberhentian, yakni Yogyakarta, Wates, dan Bandara Yia. Oke, sekarang ini kita ke lantai 3, lantai yang paling atas ya. Di sini area drop off untuk para penumpang. Thank you.
Oke, next kita lanjut ke lantai yang paling bawah. Berjalan keluar, berbagai karya seni menghiasi bandara. Ada patung, kereta kuda, atap kaca yang menyerupai motif batik, hingga hiasan bermotif batik di pintu. Bandara Hia dibangun dengan karakter kuat masyarakat Jawa. Ini tampak dari bangunan hingga interiornya. Karakter Yogyakarta itu semakin kuat lewat beberapa gelar seni budaya belakangan ini. Oke, cukup sekian perjalanan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.